Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dino Penggunaan, mata vlogger lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Cikania Purwakarta, kalau ke kanan itu ke jalan tol ya, gerbang tol. Jadi kali ini saya mau berangkat kerja seperti biasa, cuman kesiangan ini. Wes keren ini mobil, banyak tulisannya, eh. Nggak ada yang mau dibahas sebenarnya, tapi ya coba aja lah, siapa tahu ada nemu konten gitu. Biasanya karena memang di perjalanan itu berbagai macam ada ya, mulai dari hal menjebalkan sampai hal menyenangkan, kadang-kadang juga nemu yang unik gitu. Nah ini jalur Purwakarta Bandung ya. Kali ini saya pakai motor Mio M3 dan helm yang saya pakai helm half face. Lalu saya pakai mic custom dari Intercom ya, V6. Cek di deskripsi deh untuk ininya ya, untuk lengkap. Nah kan, seperti yang saya bilang, di jalan itu selalu ada aja hal-hal yang aneh gitu kan. Nah ketemulah sama aduh ini, jadi begini nih kayaknya. Ini mobil bawa helikopter nih, helikopternya mundur. Aduh tuh kan, di jalan itu memang aneh-aneh ya. Saya bilang tadi kan, mulai dari hal yang menyebalkan, hal yang menyenangkan, mengsedihkan. Kali ini ada yang lucu nih, momen unik banget ini. Ini sepertinya, udah saya review aja deh. Ini sepertinya salah satu permainan di pasar malam ya. Oh kayak gini, bawahnya apa nih? Wah bagus, tapi ini ada alatnya. Ini mau dibawa kemana ini? Sepertinya ini sih kemarin baru dibawa dari antara dari Rusia atau Ukraina ini sih. Mau dibawa kemana ini ya? Helikopter kreatif juga. Ini biasanya anak-anak naik kan, kalau di pasar malam bayar berapa gitu. Nggak tahu bayar berapa ya sekarang. Kalau dulu sih, waktu zaman saya masih kecil dulu, saya juga suka ini, suka naik-naik itu. Coba kita cek rodanya itu. Ini roda apa ya? Gardannya sih sepertinya antara mobil cc kecil, gardan mobil ini, atau mungkin roda 3 ya. Motor roda 3 bisa, bannya kecil. Sepertinya ukuran berapa nih? 12 sepertinya. Pakai pernya bagus, shockbreaker-nya pakai shockbreaker motor ini. Dan baling-balingnya ketebak angin. Aduh. Dengan airbrush khas army ya. Ini apa sih namanya, saya nggak tahu, pokoknya belang-belang gini lah. Tapi nggak mirip-mirip amat kan, nggak boleh ya, terlalu mirip nggak boleh. Ini tampak moncongnya di cat hitam kiri kanan. Ya lumayan lah, buat anak kecil bisa menghibur juga ini. Bawa kemana ya ini ya? Ini bisa ini kali ya main ya. Artinya kayak bergerak gitu kalau dinaikin gitu. Ini kapasitas penumpangnya sepertinya kalau anak kecil bisa berempat ini. Waduh, waduh, waduh. Sepertinya si bapak ya, namanya juga usaha ya. Apa aja yang penting halal, bisa menghibur anak-anak kecil gitu. Wow. Oke, mungkin tadi segitu aja ya. Siapa tahu nanti ada nemu hal unik lain lagi. Jangan lupa subscribe untuk informasi dan ya apapun itu berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.